Akibat bersenggolan di jalan, seorang warga Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, tega membacokkan sebilah golok ke tetangganya hingga korban tersungkur dan dilarikan ke rumah sakit. Akibatnya pelaku yang sehari-hari bekerja sebagai penjual es cendol harus berurusan dengan kepolisian. Inilah AS, seorang warga Cipatat, Kabupaten Bandung Barat yang harus berurusan dengan kepolisian lantaran telah bertindak melanggar hukum dengan membacok seorang tetangganya akibat berselisih saat berada di jalan. AS yang berprofesi sebagai penjual es cendol keliling nekat membacok tetangganya lantaran ditantang berduel oleh korban. Sebelumnya, korban ditegur AS karena menggunakan motor secara tidak baik sehingga menyenggol tangan AS. Karena merasa ditantang, AS pun mendatangi rumah korban. Sesampainya di rumah korban, tanpa banyak bicara, korban pun melayangkan bogem mentah ke wajah AS. Tersulut emosi, AS yang sudah menyiapkan alat pun menyabetkan benda tajam ke kepala dan tangan korban hingga korban tersungkur. Mendapat laporan terkait pertikaian tersebut, pihak Polsek Cipatat mendatangi TKP dan mengamankan AS. Sama orang itu lumayan senggol saya. Terus dia marah nantang ke rumah, kalau wani saya ke rumah. Jadi saya samperin, ditanya, mau apa? Dipuk dulu lagi ke saya, duluan, tiga kali. Iya, saya bayar diri, jagain. Itu lah, jaga bela diri. Dan dia waktu dengar saya, dengar itu saya, dia mau lari. Mau buat apa, nyari apa, gitu. Saya bela diri gitu. Datang ke sana sudah bawa golok. Golok belum digerakkan. Golok. Tapi sudah dibawa? Sudah dibawa. Dibawa di mana? Dipegang, ditenteng, atau disuruh? Di belakang, di belakang. Mengamankan satu orang tersangka yang melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang mana kami terapkan sesuai dengan pasal 351 KUHP. Asal mula daripada kejadian tersebut, tersangka bersenggolan dengan korban ketika mengendarai sepeda motor. Dan tersangka bilang terhadap korban, kalau mengemudi daripada kendaraan, coba yang betul. Namun korban tidak terima, seolah-olah menantang. Untuk apa? Tersangka datang ke rumah korban. Akibat perbuatannya yang melanggar hukum, AS pun mendekam di sel tahanan Polsek Cipatat dan terjerat pasal 351 KUH pidana dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun. Agi Muhammad Gifari, Bandung TV.